أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيكم الله أحسن ما عملوا ويزيدكم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من موقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعد إذا أخرج بعده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء
ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang dalam kurung hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun, dan didapat artinya ketetapan Allah baginya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa saja yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah.